deras arus dari atas. Kita mainnya dari pukul 9 pagi karena terdapat antrian dari mulai Safari sampai dengan Boloma. Boloma memang terpantau kemarin pada hari Minggu terdapat lonjakan baik masuk maupun keluar di pintu tolnya maupun di traffic count yang melewati puncak melewati Simpang Gadok. Kalau untuk impas kami kurang paham ya, tapi memang tadi dari tadi pagi sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang melintas turun di sepanjang jalur. Oleh karena itu kita mengambil langkah terbaik untuk melakukan one way arah bawah. Jadi arus balik sudah terjadi mulai dari kemarin. Kami mengimbau pada masyarakat agar taati prokes di mana pun berada, kemudian juga apabila sedang berada di antrian agar harap bersabar.